Oke, selamat malam kawan-kawan. Malam ini kita mau mobilisasi satu unit trafo. Ini barangnya. Barangnya 90 MPA. Nah ini kita mau jalan jam 10. Oke, malam ini kita jalan di jam 10 malam dari kawasan Cileungsi. Tadi siang kita muat di CG power system. Satu unit trafo 90 MPA. Oke kawan-kawan, ini Scania R580. Dengan buntut multi axle 11 axle yang akan berangkat menuju ke Tanjung Priok. Oke, kita berangkat. Nah, ini supirnya Bapak Hutauruk. Nah, ini muatannya kawan-kawan. Nah, ini multi axle. Nah, ini trafo 90 MPA 90 MPA dengan berat 89 ton. Oke, sekarang kita keluar dari kawasan. Oke, ini kita di pasar Cileungsi ini. Jangan colok, jangan colok. Oke kawan-kawan YouTube semua, nah ini kita berhenti dulu untuk mencairkan jalanan karena tadi sudah terlalu panjang. Nah ini kita posisi masih di daerah Cileungsi, perbatasan dengan Bekasi ini. Nah ini kita berhenti dulu di pinggir untuk mencairkan jalan karena tadi sudah terlalu panjang macetnya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ini. Oke, kita udah di kota Bekasi ini. Perbatasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Ini masih berlanjut. Oke, kita mau ke arah Bekasi. Nah, ini kita naik flyover. Oke, kita ke jalan raya Cakung Bekasi ini. Oke, ini JPO terakhir di Kranji. Ini legendaris ini. Terus dah, terus tempel dikit lagi dulu. Tempel dulu. Tempel. Terus tempel dulu. Tempel. Oke, di JPO legendaris ini. Oke, ini JPO legendaris ini. Terus depan lewat terus. Lihat belakangnya lihat. Lolos belakang. Oke, lolos. Kasih jalan ya, kasih lewat. Terus, kasih lewat dulu. Kita sekarang udah di BKT ini. Kita udah memasuki daerah Jakarta ini, perbatasan Jakarta Bekasi. Nah ini kita di Bekasi Cakung ini, sempit jalannya. Oke kawan-kawan, ini kita sudah selesai mobilisasi trafo 90 MVA dari Cileungsi ke arah sebenarnya Priok, tapi kita parkir dulu sampai tanggal 27 dikarenakan menunggu dua unit lagi yang 35 MPA yang rencananya hari ini mau dibawa juga pakai lobet butut 16 ban. Nah ini kita parkir di daerah Cakung, KBN Cakung, pinggir jalan, karena ini lokasi paling lebar. Biasa muatan-muatan tinggi itu parkir sebelah sini. Negro juga di sini istirahatnya. Jadi kita hari ini istirahat sampai menunggu besok malam, menunggu kapal dari di KD 101 Tanjung Priok. Oke, kira-kira seperti itu hari ini perjalanan kita tracking. Tadi kita berangkat jam 10 malam, tiba di lokasi ini jam setengah 6 pagi. Nah ini udah pagi, udah rame juga daerah Cakung. Oke, jangan lupa dukung terus channel BenEl Manik dengan cara like, komen, dan subscribe kawan-kawan. Biar gua juga makin semangat bikin video-video tentang alat berat, transportasi alat berat, keren, dan pekerjaan di alat berat. Oke, terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di video-video berikutnya.